Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kiper. Kembali lagi bersama kami di RBP Goalkeeper TV. Kali ini kita akan sama-sama mencoba memberikan tips bagi seorang kiper bagaimana cara mereka untuk mengganggu para penendang penalti. Ikuti terus, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Salam kiper. Itu tadi tips-tips singkat dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para calon kiper hebat. Namun tetap harus menjaga attitude di lapangan. Bila memang itu tidak diperlukan, para calon kiper hebat tetap menjunjung tinggi sportivitas dan selalu menjaga perilaku di dalam lapangan. Itu saja dari kita pada kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kiper.